Meskipun saudara sudah menerima surat dakwaan dari penuntut umum, saudara sudah mengerti surat dakwaan tersebut, ya. Namun kami akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan kembali surat dakwaannya. Pengadilan Negeri Kayabung sangat peduli dengan penyebaran virus COVID-19. Di Kayabung ini sendiri kita berharap agar virus tersebut tidak banyak tersebar. Kalau bisa tidak tersebar, terkhusus di lingkungan Pengadilan Negeri Kayabung. Nah, untuk itulah dengan waktu yang singkat kami sudah membuat bilik sterilisasi seperti yang bisa kita lihat bersama, ya. Di mana setiap warga Pengadilan Negeri Kayabung yang akan masuk ke ruang Pengadilan Negeri Kayabung beserta dengan seluruh masyarakat pengguna jasa pengadilan yang sebelum masuk ke ruang PTSP untuk mendapatkan layanan maupun pengunjung sidang, ya, harus masuk ke bilik sterilisasi terlebih dahulu, ya. Bilik sterilisasi ini nanti mereka akan disterilkan dengan cairan sanitizer yang sudah kita dapatkan, juga rekomendasi dari Dinas Kesehatan, ya. Mereka masuk, disterilkan sebentar, kemudian keluar mencuci tangan. Sudah kita siapkan juga di situ tisunya. Kemudian masuk ke dalam, sebelum masuk ke dalam ruang PTSP akan diukur suhu tubuhnya. Kemudian juga masih kita siapkan lagi saringan terakhir, yaitu cairan sanitizer, ya, cairan sanitizer, sehingga pengunjung yang masuk benar-benar steril seperti itu. Silakan Bu Wakil untuk menambahkan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu? Kalau kita mengadakan tes itu kan mahal, jadi ini inovasi dengan termasuk inovasi dengan biaya ringan, biaya murah, dan intinya tapi saya rasa manfaatnya sangat besar. Secara langsung kita saja tidak mau menjadi terkena dan kita juga tidak mau jadi kirim membawa. Jadi inilah salah satu fungsinya, dan kami sangat mengharapkan kerjasama bagi seluruh pihak yang hadir ke Pengadilan Negeri Kayabung ini untuk dapat bekerja sama agar kita tidak membawa celaka atau virus kemana-mana. Kita putar untuk menyemburkan cairan sanitizernya, ya, seperti ini. Kita cukup ke atas berputar-putar, ya. Setelah cukup kita matikan keran, kemudian kita keluar, ya. Kita keluar, kita basuh tangan, kita ada disiapkan sabun.